Yes, kembali lagi dengan Mamang Kibo, gamer terkuat di bumi tan banding anti pecah, guys. Ya. Guys, sekarang Mamang Kibo akan pakai pesulap, guys, ya. Mamang Kibo itu jujur, guys. SC paling susah itu kayaknya pesulap, guys, ya sekarang, guys. Karena gimana, guys, ya? Jadi pesulap ini harus nunggu tipos MR baru kita keluar tubuh. Karena kalau nggak gitu nanti ada yang meeting, guys, kita mati. Tapi resikonya, guys, kalaupun impos MR ya guys, impos MR misalkan, terus kita keluar tubuh, terus ada mayat yang direpot atau tubuh kita yang direpot, ya udah guys, kita ikutan mati guys. Mamang Kibo sering banget kayak gitu guys, sering banget mati konyol guys ya. Ada Cian. Ntar guys, Mamang Kibo mau kesini guys. Oh, langsung aja coklat dulu, merah dulu guys ya. Langsung merah dulu guys. Ini mah udah ketahuan guys, merah guys. Ntar guys, kita tunggu dulu. Oke. Alhamdulillah belum ada mayat ya bang ya. Bang, kita coba pot merah. Ini mah pengalaman gue main Super Sus ya, dari season 1 sampai sekarang. Gerak-gerik merah itu menandakan kalau merah ini bukan SC, Bang. Kita pot merah ya. Gas aja. Kata gue sih mending tandain dulu daripada nge-pot. Pot. Karena belum ada yang mati juga. Soalnya kalau ada yang mati baru tuh main cepat. Terserah aja kalau mau main cepat-cepat mah. Nah, bener tuh kata orang tuh, jangan bohong SC. Bukan SC, bukan SC dia. Ntar aja cok, tandai aja dulu dengan asal-asal cok. Nggak asal bro ya, dia tuh misi palsu, gue yakin merah. Ya, tapi ya serah palsu kalian ya, kalau gue pot merah dulu ditandain. Ya kalau gue pot merah aja kalian dulu. Terserah kalian ya, kalau gue pot merah kalian terserah kalian, karena udah ketahuan merah itu misi palsu. Ya yuk. Kita lihat guys ya, ini merah ini bukan SC guys, entahlah dia netral atau impos guys. Dia ngepot diri sendiri tapi guys. Kan ketahuan langsung guys, netral guys, bukan SC, dia aja ngepot diri sendiri guys. Jangan bilang ngecheat ya guys ya, dia tadi pura-pura misi kabel guys, kan nggak ada misi kabel guys. Misi kabel itu misi semua SC guys. Kalau misalkan SC gak ada misi kabel, berarti semuanya gak ada misi kabel gitu guys, sama kayak misi absen. Cia nama ungu guys. Duh ngeri guys, di sini agak susah ya guys ya. Cian ungu, aduh. Pinggir guys yang agak aneh tuh. Oh, that's hot. That's hot. Ungu guys. Ungu. Ah, inilah bang, gas ungu bang. Gue hacker ya, gue hacker. Gue lihat tadi tuh ada Cian, ungu sama pink. Terus si ungu ini ngekill di pusat kom ya, gue hacker. Si ungu ini ngekill pink di pusat kom. Si ungu barengan Cian ya. Si ungu ngekill pink, terus mereka lari berhamburan gak tau kemana. Langsung gue lari
ke Sipi nge-report mayat karena mati lampu kan, biar langsung ketahuan di posnya. Ya udah langsung aja dulu, karena suspek lu itu ungu sama Cian, ya ungu dulu. Ketahuan guys, satu guys. Pura-pura hacker guys, ngaku banyak kita guys. Magang, okay. Padahal gue bukan hacker, cok. Dikira gue hacker, bukan. Itu si merah bener netral ya bangnya tadi ya. Ya benar benar. Hacker, cok. Mungkin arso gitu. Ya bisa jadi. Atau mungkin loot. Ya udah vote. Terus juga itu. Tenang, tenang. Tapi ini nggak tahu guys ya, sisa impos bisa satunya lagi nggak tahu guys, masih ada glutonnya atau tidak. Traktor bocor, hati-hati nih. Tapi Cian kok kayak aman-aman aja gitu guys ya, Cian tuh kayak aman-aman aja guys. Kita kasih waktu buat yang lain main ya guys, anjing. Siapa sih? Rame-rame. Udah. Daripada ada yang mati, langsung gue MR aja dulu ya. Bahaya, cok. Ini rame-rame ini mah gue gak tahu, gue MR cuman karena biar gak ada yang ngekill. Soalnya kena flashbang semua kan. Gak tahu siapa-siapanya, gue gak tahu. Cuman nyelamatin doang gue. Oh, coklat. Itu harusnya enggak usah di MR aja. Soalnya kalau impos kill berarti ya bakal ke apa tuh, bakal ke reset ya, maksud ke reset lagi, makanya tuh bakal ke cooldown gitu. Tadi siapa yang situ semuanya ya? Coklat katanya. Tadi gua langsung kata tuh sama Oren tuh, sisanya pada di bawah ya. Kit gua cok langsung lari, nggak karuan kemana. Ya udah, katanya si coklat dihidupin RW Cian ya. Aku juga curiga sus Cian guys, karena kok dia aman-aman aja bareng ungu guys. Terus si ungu enak banget gitu ngekill shipping tadi. Apakah sisa glutoni guys? Kita lihat. Wih, dia mantap. Anjay MVP, aduh agent ngapa-ngapain anjay. MVP nya kuning guys. Kuning ngapain cok, gak ngapa-ngapain cok. Misi gua misi gua sisa 2 itu. Bisa menang tuh kalau gua selesai misi. Nah benar guys ya, ternyata merah Arsoni, terus si Pink juga aku sempet. Tadinya aku mau ngikutin Pink pas jadi hantu ya guys ya, karena si Pink pas mati lampu dia ke ruang itu yang apa tuh, yang sabotase komunikasi ya guys ya, yang pusat kom tuh. Aku mikirnya bisa jadi si Pink ini ngumpet antara glutoni atau apa gitu kan. Cuma kebetulan si ungu ngekill Pink guys ya, ungu ngekill glutoni, ungu bareng Cian tadi jalan guys. Kita kita tuduh ungu, tapi aku nyamar jadi hacker biar magang bedanya, karena kalau aku ngaku pesulap aku ditembak nantinya guys ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe.